السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung pada bahagian yang ke-10 yang terakhir sebelum penutup, yaitu kematian sebagai muhasabah hati. Dan kita masuk pada subtajuknya, sabar menghadapi ujian. Sebelum kita menemui kematian, kita akan menempuhi pelbagai ujian dan dugaan di dunia ini. Dunia ini adalah tempat ujian. Tidak ada manusia yang tidak akan menempuhinya. Maka kesabaran adalah senjata utama dalam menghadapi segala ujian di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada kalangan hamba-hambanya yang bersabar. Sabar adalah menahan diri daripada perasaan marah kepada sesuatu yang tidak kita sukai, seperti ditimpa musibah. Sabar juga adalah kemampuan untuk kita menahan lidah daripada mengadu sesuatu kesusahan kepada orang lain terlebih dahulu sebelum mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara penghalang kepada seseorang untuk sabar adalah sifat membesarkan diri ataupun ego. Orang yang bersifat ego tidak akan mampu untuk bersabar. Contohnya seorang yang berjawatan tinggi. Apabila kedudukannya digantikan oleh orang lain, dia tidak akan boleh menerimanya kerana menganggap dirinya lebih layak. Maka dia tidak akan mampu bersabar. Baik. Sabar, ujian ini adalah tujuan kepada penciptaan hidup manusia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Mulk, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Adalah tujuan dia untuk uji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalan dia. Ini dalil yang jelas dalam Al-Quran tentang kenapa Allah cipta kehidupan dan kematian pada manusia. Kalau ada orang bertanya, kenapa Tuhan buat, kenapa Tuhan buat dan sebagainya. Banyak soalan-soalan yang termasuk dalam perkara yang kita tak diberi ilmu padanya. Sebab tu kalau kita baca setengah-setengah kitab Tauhid dalam bab beriman pada qada dan qadar, kita disuruh untuk mengurus dan mempercayai pada perkara yang tercapai dalam bidang ilmu kita. Dan janganlah pula kita melampaui dalam perkara yang kita ketiadaan ilmu pada perkara tersebut. Di antaranya orang bertanya, kenapa Tuhan cipta syurga, neraka? Kenapa Allah cipta iblis? Kalau tak ada neraka, semua orang masuk syurga. Kalau tak ada iblis, maka tak adalah orang jahat. Malah ada lagi soalan lebih pelik, kenapa Tuhan cipta nafsu? Kan? Jadi ini soalan-soalan yang kadang-kadang berlegor dalam kepala setengah daripada orang-orang biasa, disebabkan oleh mainan ahli-ahli falsafah yang sesat. Dahulunya di zaman awal Islam, banyak ahli-ahli falsafah yang nak bincang tentang perkara-perkara yang ghaibiyat dan perkara-perkara alam tinggi ini melampau-lampau. Mesti ada hikmah dia. Kerana beza antara ilmu kita dan ilmu Allah, setengah hikmah kita tak tahu. Ataupun kita tersalah nilai. Sama macam kita dengan anak kita. Mak yang dah dewasa, ayah yang dah matang dewasa dengan anak yang kecil. Kadang anak tak boleh memikir macam mak ayah mikir. Dia tak faham kenapa tak boleh. Kenapa mak dia tak beli macam mak orang lain beli ke anak dia. Kenapa dia nak tu tak dapat? Kenapa dia nak ni tak dapat?
dia rasa marah. Dan dia tak boleh mikir macam mana mak dia mikir, ayah dia mikir. Kan? Kadang-kadang setengah orang tu, orang yang pakar dengan orang yang tidak pakar, sama juga. Orang yang pakar, dia buat sesuatu, kadang-kadang orang yang tidak tahu tentang benda tu marah. Eh, kenapa buat begini, kenapa buat begini? Sebab tahap ilmu yang tak sama di antara orang yang pakar. Kadang-kadang dalam buat kesihatan, ada orang tak belajar, dia tengok ada orang jatuh sakit sempuk. Dan terdatang seorang lelaki ni bidang kesihatan, dia tekan-tekan dada. Orang tak pandai ni, dia kata buat apa pula, orang dalam sakit, awak pergi tekan dada dia buat apa? Sebab dia tak pandai. Maka cara dia lihat, menyebabkan dia bereaksi marah. Orang dah tengah sakit begitu, awak pergi tekan dada. Rupanya orang yang pakar tahu dah cara macam mana nak pump semula. Supaya orang tu boleh bernafas semula. Lepas tu tekan-tekan-tekan dada. Sebab kenapa berlaku reaksi berbeza? Kerana ilmu yang berbeza. Maka macam mana nak bandingkan kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka adalah hikmah dan rahsia dia. Sebahagian hikmah dan rahsia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu adalah untuk uji kita. Macam ada orang kata tadi, kenapa Tuhan cipta nafsu? Kalau tidak kerana saya ni ada nafsu, mestilah saya tak buat benda jahat, saya buat benda baik, dia masuk syurga. Jadi malaikat lah pula ni. Bila orang tanya dia, seronok tak makan? Seronok. Seronok tak nikah? Seronok. Seronok dah ada anak, seronok. Semua benda tu hanya boleh dapat dengan ada nafsu. Dan kalau kamu rasa seronok, macam mana pula kamu nak dapat kalau tak ada nafsu? Malaikat tak ada anak, tak ada ini, tak ada makan minum. Kan? Nah, jadi itu hikmah-hikmah. Lalu bila Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia, Allah nak akhir dia esok manusia balik semula ke syurga. Sebab syurga ni kampung dia hak sebenar dulu. Tempat Nabi Adam, datuk dan nenek dia duduk dulu. Cuma syurga ni, syarat dia mestilah orang yang terbaik, muhsinun. Syurga ni tempat orang yang muttaqun, muhsinun, ahsanu amala. Tempat orang yang paling terbaik amalan dia. Harga syurga itu, beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, kemudian berjihad dengan jiwa raga, harta benda dan jiwa raga. Nah, dia tempat orang yang mujahadah, orang yang bersungguh, orang yang melawan segala perangai yang tak molek, nafsu dia. Lawan syaitan, lawan nafsu, lawan segala perkara yang tak molek. Maka itulah penghuni syurga. Maka macam mana kita nak tahu orang tu yang terbaik ataupun tidak? Nak tahu dia, nak layak dia masuk syurga, nak tahu mana orang yang paling baik supaya layak masuk syurga. Maka di dalam dunia ni pun kalau kita nak tahu siapa pelajar terbaik, siapa pelajar mahasiswa yang terbaik, siapa pekerja yang terbaik, maka diadakan latihan. Diadakan imtihan, peperiksaan. Nah, kalau tak, budak belajar, katalah tak ada periksa, tamat belaka, alhamdulillah, 6 tahun tamat belaka. Dan mana hak yang berjaya, mana hak tak berjaya, mana hak sungguh, mana hak tak sungguh, tak tahu. Sebab tak ada periksa. Bila tak ada periksa, kita tak tahulah. Kan? Masing-masing mendakwa habis belajar belaka dah. Kami 6 tahun tamat, kami 10 tahun tamat. Pandai ke tak? Tahu ke tak? Alim ke tak? Berjaya ke tidak, tak tahu sebab tak ada imtihan. Maka sebab tu dia buat latihan, ujian. Sama ada ujian zaman moden hari ni, ujian bertulis, ataupun ujian zaman dulu, maknanya ujian test. Tok guru tanya anak murid, tengok anak murid boleh jawab ke tak. Ataupun ujian tu dalam bentuk dia kena baca semula benda yang dia hafal depan tok guru dia. Macam-macam lah bentuk ujian. Bila melepasi ujian, baru tahu, oh, hak ni berjaya, yang ni tak berjaya. Hak ni bersungguh, hak ni tak bersungguh. Maka begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tengok siapa dia yang bersungguh untuk dimasukkan ke dalam syurga. Maka Allah jadikan kehidupan kita ini sebagai ujian. Lalu bila berdepan dengan ujian, orang yang berjaya ialah orang yang sabar. Sabar sama ada dengan maksud sabat, tetap, teguh. Tak berganjak dia, tak beralih dia daripada dasar pendirian dia. Sama ada akidah dia tak, orang kata tak gogeh, disebabkan oleh ujian hidup. Ataupun orang yang sabar dengan maksud istiqamah. Istiqamah, terus berada dalam kebaikan. Walaupun sedikit tapi berterusan. Istiqamah. Tidak sebagaimana yang Nabi sebut SAW dalam hadis 40. Ada orang yang antara jarak dia dengan syurga itu tinggal sahasta lagi dah. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka. Lalu dia dicampakkan ke dalam neraka. Ataupun orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, jarak dia dengan neraka dekat dah. Tiba-tiba dia berubah beramal dengan ahli syurga, dia dimasukkan ke dalam syurga. Yang ini memerlukan kepada istiqamah. Istiqamah ni,
kita berterusan buat dan berdoa pada Allah supaya Allah jangan bolak-balikkan hati kita dan kekal dalam istiqamah dan kebaikan. Itu sabar dengan maksud istiqamah di atas kebaikan. Yang ketiganya ialah sabar menahan diri daripada jatuh pada perkara mungkar dan maksiat. Tahan diri daripada jatuh pada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga sabar dengan maksud sabar menghadapi jiwa, hawa nafsu kita sendiri. Dan sabar juga menghadapi godaan daripada syaitan. Dan sabar menghadapi serangan dan tekanan daripada musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, sama ada datangnya serangan tersebut dalam bentuk fizikal dengan adanya jihad peperangan ataupun serangan dalam bentuk pemikiran dengan cara kita memperkukuhkan jiwa tak terpengaruh dan tak dirosakkan oleh persekitaran-persekitaran yang merosakkan kita. Maka penting kepada sabar tersebut. Sebagaimana sabar yang pertama, sabar dengan ujian hidup yang mungkin datang dalam bentuk musibah. Sabar dalam musibah, sabar dalam nikmat. Dapat nikmat, tak lupa diri. Dapat musibah, tidak kecewa dan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyatakan, bersabar itu ada tiga jenis. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menahan diri daripada melakukan maksiat, dan sabar ketika menerima musibah. Sesiapa yang bersabar dalam melakukan taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya 100 darjat, yang mana setiap darjat itu jauhnya antara langit dan bumi. Demikian juga sabar dalam meninggalkan maksiat dan ketika musibah, maka Allah akan mengurniakan pahala yang tidak terhitung. Semua kurniaan ini akan didapati pada hari akhirat kelak. Terlalu banyak dalil-dalil dalam Al-Quran yang menggambarkan ganjaran yang besar kepada orang-orang yang sabar. Sabar, sebutan betul dia sabar. Orang kita sebut sabar, di terbalik sabar. Tapi orang kita sebut sabar. Orang tu boleh betul sikit lah. Atau kita buat terjemahan lah. Apa terjemahan kepada sabrun, sabar? Terjemahan dia ialah sabar. Orang Melayu punya sebutan. Baik. Dalam melakukan ketaatan kepada Allah, al-qalilud da'im khairu minal kathiril munqati'. Pentingnya istiqamah, mudawamatun, berterusan. Berterusan ni, biarlah perkara tu sikit tapi berterusan, daripada perkara tu banyak buat sekali tapi habis sekali tu saja. Habis sekali tu sahaja. Dan tabiat manusia ni pula, dia tidak boleh berlaku perubahan secara drastik. Payah manusia. Sebab itulah tabiat manusia. Allah buat manusia ni, dia memerlukan kepada satu tabiat yang nama dia tadarruj, beransur-ansur. Allah buat dia pun beransur-ansur. Daripada air mani, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging, menjadi tulang, disalut daging, beransur-ansur. Dia nak keluar pun 9 bulan. Maka proses dia nak membesar. Lepas tu dah keluar pun, dia tak boleh berlari, berjalan, menyanyi terus dah, ngaji terus dah. Dia keluar menangis dulu, baring. Lepas baring, dia belajar angkat-angkat kaki, tangan, kepala sikit-sikit. Lepas tu guling, menerak. Menerak dia ajar untuk angkat lutut dan tangan. Angkat lutut dan tangan, jatuh. Sekejap akak jatuh. Lepas tu dia bergerak sikit ke depan. Menganjak-menganjak, boleh mengangkat. Lepas boleh mengangkat, boleh duduk. Lepas boleh duduk, boleh berjalan. Boleh berdiri dulu. Berdiri pegang dinding. Lepas tu lama-kelamaan berjalan, lama-kelamaan berlari. Itulah tabiat manusia pada fizikal dia, dan itulah tabiat manusia pada akal dia. Waktu nak mengajar pun sikit-sikit, pelak-pelak dulu, sebut huruf ba dulu, perkataan bi dulu. Ba, boleh sebut sikit-sikit, lama-lama barulah boleh. Lalu begitulah dalam dia menjadikan ketaatan pada diri dia. Tak boleh secara drastik. Maka sebab tu dia perlu dididik daripada awal. Di ketika mana dia rebung lagi. Bukan boleh tiba-tiba umur 15, tiba-tiba nak jadi orang yang rajin semayak. Tak. Tiba-tiba jadi orang yang taat. Tidak. Dia mestilah Nabi suruh bermula daripada, perintahlah anak kamu mendirikan solat ketika dia berumur 7 tahun. Kemudian, pukullah kalau dia tak semayang ketika dia berumur 10 tahun. Kalaulah kita nak suruh dia semayang umur 7 tahun, maknanya dia belajar umur berapa? Kita kena ajar dah dia tu tetap semayang. Umur 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tu, kita dah kena ajar dia dah. Lepas
Lepas tu kalau kita tak buat, kita duk bergaduh buat apalah anak saya ni ustaz payah sangat. Memanglah payah, tabiat manusia tu dia tak boleh drastik mengejut. Tiba-tiba je kita nak suruh dia semayang, tak boleh. Sebab tu dia memerlukan kepada proses masa. Begitulah juga kita sendiri pun. Ada orang dia tangguh. Dia kata nantilah ustaz, sibuk dengan kerja sekarang ni. Esok bila saya dah cukup duit, saya nak pergi haji. Saya nak pergi haji umur 55, dia kata. Umur dia baru 35. Dia kata relax lah dulu ustaz, muda lagi. Nanti umur 55, saya pergi haji. Start pada tu, insyaAllah lah saya tak tinggal dah pergi masjid. Saya tak tinggal dah semayang. Saya tak tinggal dah. Dia sebenarnya terpedaya dengan diri dia sendiri. Tak ada orang boleh buat silap mata begitu kecuali mereka yang mendapat rahmat daripada Allah. Kalau biasa-biasa tak boleh. Kadang-kadang ada orang dia tak pergi jenis, tak pergi masjid surau. Tak melakukan ketaatan. Semayang pun kadang-kadang masa tinggal. Tiba cukup duit daftar tabung haji sebab orang lain pergi buat belaka, dia daftar jugalah. Sampai masa pergi haji. Pasang azam. Masa kursus, bertekad niat nak berubah. Nak. Lepas tu pergi Mekah. Pergi Mekah banyak kita dengar cerita orang pergi haji 40 hari itu pun tak mampu nak istiqamah. Semangat kuat nak berubah. Tapi kerana dia tak melalui proses dia. Dia ingat duduk Mekah tu silap mata je 40 hari tiba-tiba jadi baik terus. Pergi masjid mula-mula lama kelamaan bosan dah. Semayang dalam bilik. Sebab pada perekat stamina tak ada letih dah. Semayang dekat buah pati je lah. Sebab buah pati terbang. Jauh daripada masjid, dekat dengan hotel. Tidur banyak. Lepas tu berjalan, lepas tu buah. Jumpa saya-saya buah. Akhirnya balik, semangatlah mula-mula. Nampak orang kata pakai piyah, pakai jubah. Sehari dua pergi masjid. Sebab nak beritahu, nak nampak orang kita haji ni. Takkan balik-balik haji tak pergi surau masjid. Tapi tak sampai lah. Sebulan lepas tu hilang semula. Balik pada asal. Sebab apa tak boleh istiqamah? Sebab perubahan tak boleh berlaku. Sebab dia berbeza dengan tabiat manusia itu sendiri. Dia mesti dipupuk daripada awal. Sebab tu janganlah kita berharap umur 50 baru nak mari masjid kalau tak mari sekarang. Tak. Dengan rahmat Allah sahaja. Maka orang muda mestilah melazimi diri daripada sekarang lagi. Ibadat mesti melazimi. Naik umur 40, itu dah tanda amaran dah. Sebaik-baiknya lebih awal lagi. Bila naik umur 40, maknanya loceng merah dah berbunyi. Kalau tak mula, umur 40 dah kena senara dah. Senara dah, benda nak buat, benda nak buat, benda nak buat, apa nak buat. Wajib dah untuk buat. Tak boleh lagi nak tunggu umur lebih lagi. Sebab akal, tubuh, jiwa tidak semakin gagah. Dah. Jangan ingat tak apa, umur 40, nanti naik umur 50, lagi semangat dah. Manusia ni bila makin tua, semangat makin merosot. Tenaga makin merosot. Akal makin merosot. Dia tidak jadi makin cemerlang, makin cemerlang, makin cemerlang. Dan menyebabkan kalau dia tak biasa, macam mana kalau waktu sehat pun dia tak biasa, dia boleh beri jaminan bila dia uzur, nanti dia akan jadi biasa. Setelah kita sehat ni pun, asal demam sikit je pun malah dah. Demam sikit je tak apalah, hari ni skip dah tak baca Quran, sebab apa? Tak larat. Tak larat sikit pun tak buat dah. Macam mana kalau sekiranya badan makin tak larat dan sebagainya. Maka sebab itu perlu kepada istiqamah ni, dipupuk semenjak daripada awal lagi dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Begitu juga dengan perkara maksiat. Perkara maksiat ini menyebabkan ketagihan. Kena berhenti. Jangan kita kata apalah, satu ketika esok saya akan berhenti. Yang itu tidak. Sebab itu syarat taubat mestilah berhenti serta-merta. Syarat taubat. Jangan ada orang taubat, tak apalah ustaz. Saya letak azam start tahun depan. Saya letak azam start awal tahun depan, awal Muharram. Saya letak azam lepas bulan puasa nanti saya nak berubah. Saya nak tinggal dah benda tak molek. Saya letak azam nanti lepas saya nikah saya nak berhenti dah benda tak molek ni. Bila dia letak je syarat taubat tu akan datang menipu. Sebab sifat tabiat manusia ni pun Nabi sebut dosa ni nuktatan sauda, satu titik hitam. Kalau dia tak bersih terus, dia bertambah nanti, bertambah, dia jadi karat nanti. Pak karat tu jadi kerah, pak kerah dia jadi mati. Dia tak boleh serta-merta. Sebab itulah Allah SWT perintahkan kepada kita bila disentuh oleh sesuatu dosa, fastaghfirullah. Fastaghfiru li dhunubihim. Segera minta ampun kepada Allah dengan dosa-dosa mereka. Supaya kalau cawang tu mana melekat, mana kotor, hilang terus. Kalau dah banyak sipar karuk dah. Masa tu nak gonyoh pun payah dah.
Ha, nak gonyoh pun payah dah. Maka sebab itu dosa, mestilah juga kita menahan diri, bersabar, melawan hawa nafsu tadi, supaya kita tidak sampai kepada peringkat Allah membuat keputusan kepada hati kita. Bila Allah buat keputusan, Allah matikan hati kita, Allah kerahkan hati kita, bimbang wal'iyadzubillah, masa tu esok buat dosa tak rasa apa-apa, nak beribadat rasa malas, nak semayang rasa malas, nak baca Quran rasa malas. Akhirnya pasrah konon-kononnya, biarlah, agaknya Tuhan memang tentu neraka dah aku ni, ginilah aku ni, macam mana, sebab apa, Allah dah kerah dah, matikan hati. Biarlah kita susah sedikit di dunia ini dan bersabar sedaya upaya, kerana kita tidak akan mampu bersabar dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kubur dan di alam akhirat kelak. Sungguh penting sifat sabar bagi kita yang sedang berjalan menuju ke alam akhirat, kerana dalam perjalanan ini kita akan berdepan dengan ranjau dan duri serta halangan-halangan yang boleh merosakkan diri dan jiwa kita. Sama-samalah kita memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengarang menyebut bahawa biarlah kita susah sikit kat dunia ni. Susah sikit. Sebab kukuh mana pun perjalanan hidup bergerak, kita akan mati. Susah akan berakhir. Susahlah nak semayang 5 kali sehari. Susahlah nak tambah semayang sunat. Susahlah nak berpuasa. Susahlah nak baca Quran. Susahlah nak berzikir. Susah. Tetapi kita kena ingat hidup ni bergerak. Kalau kita tidak susah, tidak tak nak bersusah payah pun, kita tidak semakin segar, kita akan semakin tua, semakin menuju kematian. Dan kematian ni sementara sahaja. Memang Allah buat tempat ujian. Hidup yang sebenar adalah hiyal hayawan, adalah akhirat. Maka berbaloi kalau kita susah sekejap, sekiranya keuntungan dia adalah selama-lamanya. Keuntungan dia adalah selama. Dan tak baloi kalau kita dalam tempoh hidup singkat ni memilih untuk malas, memilih untuk menangguh, memilih untuk tak nak susah, tak nak korban masa tenaga untuk beribadat, tak naklah, malahlah, tak berbaloi pun. Sebab apa? Sebab kalau kita malas sekalipun, kita tetap juga akan mati. Kalau kita tak nak bersusah pun, kita tetap juga akan mati. Dan kehidupan ni tetap akan kita tinggalkan juga. Lalu kita akan hidup di hari akhirat yang kekal. Saya sebut, kita sebut tak berbaloi sebab apa? Sebab kalau kita nak rehat dekat dunia, malah beribadat dekat dunia, sedangkan kita tak boleh rehat di hari akhirat esok selama-lamanya diseksa dalam neraka. Bukan 10 tahun, selama-lamanya. Tak berbaloi kita menangguhkan ataupun kita nak susah ke akhirat kerana tak nak susah dekat dunia. Ke akhirat esok kita akan menangis, menyesal yang tidak bersudahan. Sebab apa? Baru kita tahu. Tak berbaloi sebenarnya aku berehat malah dulu berbanding di hari akhirat. Kalau ke akhirat itu kena seksa 10 tahun, tahan juga. Walaupun teruk dah tu, sekali seksa pun menderita dah. Satu hari pun, satu ketika dalam neraka tu pun sangat seksa dah. Apatah lagi selama-lamanya. Bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, selama-lamanya. Baik. Melalui pintu alam barzakh. Telah disebut dalam satu riwayat, apabila seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan nazak, maka dibisukan lidahnya. Datanglah 4 orang malaikat kepadanya. Berkatalah malaikat yang pertama, "Assalamualaikum, wahai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Aku adalah malaikat yang mewakili rezekimu. Aku tuntut di dalam dunia antara timur dan barat. Maka aku tidak dapati rezeki engkau sesuatu sehinggalah sekarang." Maka mula-mula datang malaikat rezeki waktu orang tengah nazak. Malaikat rezeki ni dia ada jadual dia. Lalu hari itu dia datang beritahu, dia kata, "Aku dah tengok timur dan barat, tak ada dah dalam jadual Allah rezeki untuk kamu." Maknanya bila tak ada rezeki, sampai dah masa penamat dia. Maka berkata pula malaikat yang kedua, "Assalamualaikum wahai hamba Allah. Aku adalah malaikat yang mewakili dengan minuman engkau. Aku tuntut di dalam dunia antara timur dan barat. Maka aku tidak dapati suatu minuman pun kepada engkau hinggalah sekarang." Rezeki banyak dalam pelbagai bentuk. Malaikat yang kedua yang menjaga minuman, tak ada dah dalam jadual ketetapan Allah, tak ada dah setitik air pun timur dan barat yang sekarang ni akan menjadi minuman kamu, tak ada dah. Maka berkata malaikat yang ketiga, "Assalamualaikum wahai hamba Allah. Aku adalah malaikat yang mewakili dengan nafas engkau. Aku tuntut di dalam dunia antara timur dan barat.
maka aku tidak dapati nafas engkau hinggalah sekarang. Ha, maknanya udara hak dia nak sedut pun tak ada dah. Hak ada tinggal, hak ada dekat baki lagi lidah. Ha, dah tak ada nafas untuk engkau lagi dah. Kemudian berkatalah malaikat yang keempat, wahai hamba, assalamualaikum wahai hamba Allah, aku adalah malaikat yang mewakili ajal engkau. Aku tuntut di dalam dunia antara timur dan barat, maka aku tidak dapati suatu saat jua pun untukmu sekarang. Malaikat hak jaga masa, ajal manusia, umur manusia, tempoh hayat. Malaikat yang keempat ni kata, aku dah tengok seluruh timur dan barat, aku tengok tidak ada lagi satu saat untuk engkau. Maka pada waktu itulah nyawa dia dicabutkan. Ya. Sebelum nyawa dicabutkan itu, maka kemudian masuklah pula malaikat kiraman katibin daripada kanan dan kiri. Malaikat kiraman katibin. Ada yang kata malaikat ni nama dia seorang kiraman, seorang katibin. Macam juga raqib atid. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Ada yang ada pendapat mengatakan dak nama dia raqibun atid. Hak jaga belah kanan pun raqibun atid, hak jaga belah kiri pun raqibun atid nama dia. Daripada kanan dan kiri untuk dibentangkan kepadanya segala amalan yang dilakukan semasa di dunia. Malaikat di sebelah kanan membawa amal kebajikan akan mengeluarkan sahifah bercahaya. Orang yang melihat buku catatan amalan yang dipenuhi dengan amalan kebaikan akan gembira dan akan manis mukanya. Manakala amalan kejahatan akan ditunjukkan oleh malaikat di sebelah kiri yang tidak mahu menanggung sahifah yang gelap itu. Malaikat itu pun menggolong dan mencampakkan sahifah gelap ke muka orang itu. Apabila roh seseorang yang nazak sampai ke halqum, nyawanya akan dicabut oleh malaikat maut. Jika si mati itu termasuk di kalangan orang yang mendapat rahmat Allah SWT, maka rohnya akan diambil oleh malaikat rahmat dengan wangi-wangian yang amat harum baunya. Keadaannya ketika itu amatlah menyenangkan. Tapi jika si mati itu termasuk di kalangan orang yang mendapat azab, maka rohnya akan diambil oleh malaikat azab dengan bau yang amat busuk, melebihi busuknya bau bangkai. Keadaannya ketika itu amat menyeksakan. Menurut pendapat Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahawa malaikat maut itu mempunyai pembantu-pembantu dalam kalangan para malaikat yang lainnya. Ibnu Abbas telah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa malaikat pencabut nyawa akan menyerupai seperti seorang pemuda yang sangat cantik rupa parasnya. Pakaiannya amatlah baik dan harum wanginya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, jikalau seseorang yang beriman itu melihat wajah malaikat pencabut nyawa yang cantik rupanya, rupa parasnya ketika hampir hendak mati, maka sudah cukup untuk mengembirakan orang itu. Kenikmatan melihat nikmat-nikmat syurga bagi orang-orang mukmin sudah cukup untuk mengurangkan kesakitan sakaratul maut yang dirasai. Malaikat yang cantik rupa paras itu mencabut nyawa dengan lemah lembut dan berhati-hati. Bagi orang yang kafir, orang munafik dan orang-orang yang sesat menentang hukum Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti akan menghadapi sakaratul maut dalam keadaan yang sangat menyeksakan lagi menghinakan. Malaikat maut akan datang menyerupai wajah yang bengis, menakutkan. Nyawa mereka akan direntap kasar tanpa belas kasihan. Mereka adalah golongan yang amat rugi sekali. Berlindunglah kita kepada Allah daripada termasuk di kalangan mereka. Tidak ada sesiapa pun yang dapat melepaskan diri daripada kematian. Kerana firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un, surah Al-Anbiya ayat 35. Tiap yang jiwa pasti akan merasai mati, kami benar-benar akan menguji kamu dengan baik dan buruk itu sebagai ujian yang sebenar, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Baik. Nak baca detail cerita ini boleh baca dalam Mustiqah Hadis jilid yang pertama. Yang mana kalau orang baca, ngaji dan menghayati, dia akan jadi orang yang tahu macam mana sikap waktu menziarahi orang mati. Saya sebut ni sebab apa, kadang-kadang kita sedih bila tengok ada berlaku kematian. Bila berlaku kematian, kita pergi ziarah tempat orang meninggal tadi, tengok-tengok kaum keluarga, kaum kerabat, kadang-kadang duduk dekat luar tu bersukaria. Buat, merokok lagi. Ada lagi yang ho-ha-ha-ha-hi-hi buat kat luar tu. Kadang-kadang ahli keluarga pun begitu juga. Sedangkan kalau dia faham apa yang berlaku pada si mati, sama ada waktu dia nazak dan apa yang baru berlaku seketika selepas dia mati. Dalam Mustiqah Hadis tu digambarkan, walaupun disebut dalam hadis-hadis tentang gembira, tetapi orang yang beriman tetap juga sebahagian dia merasai sakit mati. Setengah daripada sakit mati itu kafarah. Ada orang baik,
Tapi ada lagi beberapa dosa yang melekat dengan diri dia. Lalu Allah nak ringankan beban dia di hari akhirat esok. Allah SWT jadikan sakit dia tu, mati dia tu sakit. Nabi sendiri pun sakit. Sebab Nabi minta dibebankan ke atas dia sebahagian daripada umat dia, kesalahan umat dia. Biar dia rasa sakit tak apa. Nabi ambil air, jeram muka. Ambil air, jeram muka. Allah dia. Kalau kita tengok orang, sebab itulah Sayyidatina Aisyah dia kata, setelah melihat keadaan Nabi, maka dia tidak lagi beranggapan bahawa orang-orang yang mati dalam keadaan sakit itu adalah orang-orang yang jahat dah. Tidak semesti bila kita tengok orang dia, aduh, sakit, aduh, tu maknanya, dia ni teruk, tak sangka pula. Dulu rajin pergi sembahyang. Tapi kat mati tu, teruk, nampak. Dah. Mati yang teruk itu bukan petanda bahawa orang itu jahat. Dan belum tentu lagi orang mati tenang tu baik. Memang mati tenang, lepas mati dah tak nampak kan. Duduk dalam ICU. Nyamu. Lepas tu. Tenang mati dia. Kan? Walaupun tak semaya bang sekalipun. Belum tentu lagi. Kan? Mati itu dalam keadaan baik. Dan orang yang sakit. Nampak sakit. Aduh. Tu. Kerana apa? Kerana Allah nak bagi dia. Ada sikit lagi lekat dosa ni. Aku nak kau pergi ke alam barzah tu, pergilah keadaan jangan bawa dia. Lalu Allah bagi kesakitan. Kadang-kadang ada orang sakit, lama sikit sakit. Nak boleh sampai mati walaupun iyadzubillah. Nah. Daripada nak boleh mati tu 10 tahun menderita sakit. Kenapa Allah bagi begitu? Nah, kerana Allah nak hapuskan dosa dia. Allah nak hapuskan dosa dia. Nah, sebab tu jangan gembira sangat kalau kita sehat. Betul bersyukur pada Allah. Tapi jangan rasa syok sangat. Ha, kan? Dan jangan kita pula pandang teruknya lah dia tu. Endalah. Bagus dia tu orangnya. Tapi Tuhan buat sakit lama. Kadang sakit lama tu kenapa? Kerana tadilah. Allah nak dia menempuh alam barzah dalam keadaan mendapat nikmat. Jadi, bagi sakit. Ingat dulu dosa-dosa kamu lama-lama. Inilah aku nak hapuskan dosa itu. Waktu dekat nak mati ni orang baik. Malaikat datang comel muka. Nyawa dicabut dalam keadaan seperti mana air yang dicurah ke dalam kendi. Keluar roh mengalir. Malaikat sambut dengan wangi-wangian. Ada malaikat yang duduk sejauh mata memandang. Malaikat rahmat dengan malaikat azab. Bila orang ni tadi keluar saja, kalau orang baik, malaikat rahmat datang terus sambut dia. Sambut dia, memakai kafan untuk ruhnya dengan kafan daripada syurga. Dipakai wangi-wangian. Dibawa ke langit. Malaikat langit yang pertama menyambutnya. Gempar malaikat di langit kerana harumnya bau mayat ini. Baiknya mayat ini. Malaikat langit kata apa? Ruh siapalah ni? Bagusnya lah, baiknya lah. Lalu malaikat bawa tadi menyebut dengan menyebut nama yang dia suka waktu orang sebut dia kat dunia. Kita suka orang panggil kita benda kat dunia ni. Orang panggil kita Pok Ngoh ke. Inilah ruh Pok Ngoh ni. Allah baiknya. Malaikat terima. Setiap langit gempar. Sehingga dibawa bertemu dengan Allah. Dan Allah suruh simpan buku amalan dia di Iliyin. Bagi baik-baik. Dan masuk ke alam barzah. Malaikat. Orang yang jahat ni malaikat maut datang dalam muka yang buruk. Dia rentak nyawanya dengan kasar. Kemudian datang malaikat azab. Daripada jauh mata memandang. Datang menyambut dengan kasar. Dan apa ni, balutnya dengan pakaian yang buruk. Bawa ke langit. Gempar langit. Ni malaikat ni roh siapa dia teruk sangat ni? Apa busuk sangat ni? Lalu roh dia tu malaikat awak beritahu nama dengan nama hak paling dia tak suka orang panggil dia. Orang panggil dia benda hak dia tak suka. Orang kata dia gemuk macam tu. Ni budak gemuk ni. Hak yang dia paling tak suka waktu kat dunia dulu. Lepas tu tak boleh naik langit seterusnya. Allah perintahkan campakkan buku amalan dia di sini. Tempat simpan buku amalan orang-orang yang jahat. Makan. Itulah yang berlaku. Sebab tu saat-saat begini ni penting untuk ahli keluarga, anak-beranak, orang yang ziarah doa. Pergi tu banyakkan baca Al-Quran, sedekahkan untuk si mati, minta pengampunan pada si mati. Muhasabah pula diri kita, bayangkan apa yang berlaku pada si mati sekarang ni. Ha, itu sepatutnya bila kita menziarahi orang-orang yang mati. Ha, tak sepatutnya bila kita ziarah orang mati, kita duduk wah-wah suka, duduk buat lawak, buat bising, tak tentu pasal dan sebagainya. Sebetulnya hari duka cita pula, patut berbuk-berbuk nak semayang.
supaya membantu sebagai sumbangan terakhir kita kepada si mati ni. Naik nak semayang untuk si mati ni. Kita pula duduk buah bawah. Siapa tak imam panggil ya, siapa boleh semayang, siapa nak semayang jenazah, naik atas. Ha, tak apalah, pergilah. Dan duka cita kalau ahli keluarga sendiri tak naik. Sebab tu kalau saya kadang-kadang bila pergi tu, panggil ahli keluarga dulu. Anak beranak dia, adik-beradik, anak-anak, apa semua-semua naik belakang semayang. Nah, itu lebih utama daripada orang lain. Untuk panggil. Kadang-kadang tu buah di bawah, sedih dia tengok suasana tersebut. Jadi itulah suasana persekitaran waktu orang dekat nak mati dan juga waktu dia telah mati. Mudah-mudahan menjadi medan muhasabah kepada kita semua, tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-Ikhlas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.